Oke, alhamdulillah. Selamat pagi, sahabat yang lelah. Inilah kondisi pantai setelah badai semalam. Sampah-sampah di bawah ombak sampai di tenda kami. Berhubung kondisi cuaca saat ini masih buruk, jadi agenda hari ini kami mau survive di hutan. Saksikan terus keseruan kami. Kali ini kita mau survive di hutan, Kita cari makanan alam yang tersedia. Ya, petualangan dimulai, sahabat yang lelah. Sekalian kita mau cek, apalagi jerat ya. Jerat yang dipasang Ade Jinji sama Ade Fahril kemarin. Ih, lewat sini. Wah, ngeri, ngeri bro. Tunggu Jinji. Ih, lihat sini nih. Ambil dulu HP. Kali ini saya yang pegang kamera. Klub deh lah. Nah. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, kita lanjut lagi. Ada. Jauh. Nih. Burung sana. Burung. Tunggu. Sudah kabur. Wih. Dua ekor. Ayo. Itu dia, kami sudah di puncak sekarang. Kami sudah di puncak, kita lanjutkan lagi perjalanan. Ya. Ada. Mana? Itu. Ada lagi situ. Ada, sabar. Jeratnya mereka ada Jinji. Tapi kali ini tidak ada yang terjebak. Kita lanjut lagi, sabar yang lelah. Apa itu? Air? Mata air. Coba kita lihat dulu. Nah, ini ada sumber air, sahabat yang lelah. Jadi kita mau cek dulu. Biasanya sumber mata air begini, Jinji. Ada burung ini. Oh, ini. Sumber mata air. Sumber mata airnya, sahabat yang lelah, lumayan jauh, sekitar kurang lebih 200 meter dari camp kami di atas puncak. Oke. Ayo, kita lanjut lagi. Kita lanjut perjalanan. Kita lihat, mudah-mudahan ada sumber kehidupan di depan, sahabat yang lelah. Apa itu? Oh, ini lagi. Jerat. Jeratnya siapa ini? Jeratku yang itu. Oh, ini jerat yang dipasang. Kalau jeratku ini saja. Ade Fahri, sahabat yang lelah. Sana ada jerat lagi yang dipasang Ade Jinji. Oke. Sekarang kita lanjut mencari sumber kehidupan. Wah ini rupanya sempat di ada jejak sahabat yang lelah. Tapi kayaknya lepas atau gimana? Karena ini terlalu di pinggir jalan Jinji pasang. Ayo kita naik lagi di hutan di atas. Ah, ini ada gubuk sahabat yang lelah. Kayaknya gubuk bekas kebun ini, gubuk tua. Dia gubuknya. Assalamualaikum. Sudah tidak ada orangnya. Ih, kampetik di mana ini Jinji? Di atas tadi. Waduh, Jinji? Ih, Jinji, kampetik di mana ini? Di atas tadi. Di atas. Apa-apa saja itu? Ih, jangan sampai kalian mencuri Jinji. Tidak loh. Ada apa ini? Mentimun kah? Iya. Ada mentimun. Mangga. Ada mangga. Itu apa itu? Jagung. Jagung? Iya, dari kebun, dari atas tadi. Ih, jangan sampai kalian mencuri ini. Tidak. Tunggu. Oke. Okay.
kita tiba di camp. Ras? Wah, gelombang mulai menghantam lagi Sabadang Lala. Perhatikan semua barang-barang, jangan sampai ada yang basah atau apa. Si, amankan semua barang-barang. Oh, sudah naik air. Layan tangannya menangkup, hanya angin yang tergantung. Lihat-lihat dalam tenda. Tinggal kasih amankan dulu kalau begitu. Allah, pemilik kehidupan, jangan kau hembuskan badatku. Karena mereka nyaris tak makan dan tak tahu kemana membangun harapan. Bergulung ombak dengan keras, memecah batu karang di batas. Biarkan buih mengalir lepas menuju laut. Di sini aku berdiri tegak, tiada maksud untuk bergalak. Aku hanya ikut bersemarak riuh tawa nelayan kelak. Alhamdulillah, sahabat yang lelah. Lumayan lama badainya. Ini kita harus syukuri sahabat yang lelah. Biasanya di balik badai ada hikmah yang mengagungkan. Amin ya Allah. Tetap syukuri dan nikmati. Saksikan terus petualangan kami sampai akhir episode. Nelayan tak lagi mengeluh walau kian sulit melempar saut. Tak terhitung mengalir peluh.
BBM tetap melambung jauh. Cintaku tak pernah cukup.